Yogyakarta, majalahburungpas.com. Kegiatan dalam hobi burung masih menyenangkan sehingga rangkaian acara atau lomba burung anggungan derkuku menarik untuk kita simak. Sebagai kegiatan hobi yang menjadi hiburan selain bisa menguntungkan bagi para pelakunya. Seperti halnya pada event KGPAA Pakualam Cup 2024 yang digelar oleh Persatuan Pelestari Derkuku Seluruh Indonesia atau PPDSI Minggu tanggal 19 Mei tahun 2024. Event tersebut masih hangat menjadi bahan perbincangan bagi kalangan pelomba dan peternak burung derkuku di berbagai daerah. Lomba dihelat di Alun-Alun Kidul Yogyakarta sejak jam 8 pagi hari hingga jam 2 siang. Diakhiri dengan pengumuman hasil kejuaraan lombanya. Sementara itu kegiatan ada prosesi menarik pra acara lomba. Penonton disuguhi dua jenis tarian tradisional. Setelahnya Kirab Bregodo membawa piala KGPAA Pakualam untuk diserahkan ke panitia untuk diperebutkan. Lomba terdiri dari 4 kelas senior-junior, pemula dan kelas standar sebagai bagian dari kelas tambahan agar peserta lomba memiliki pilihan. Hasil kejuaraan lomba burung derkuku atau tekukur ini. Di kelas utama senior burung ring B2W3688 tampil top tak terkalahkan masuk di posisi juara 1. Sedang derkuku bernama Narasoma ring B2W1418 tampil ciamik di runner-up. Meski manggungnya besutan Sigit Budean ini selalu diintip oleh jawara lendir joget dari Bali yang ternyata burung derkuku lendir joget andalan tim Melasa OMG itu mampu bersiul di papan ketiga. Di kelas junior burung derkuku Udowo besutan Isnawan Jogja ring B2W juara 1. Kemudian di runner-up diraih burung derkuku penayaran bawaan Pak Lurah Makrus ring MKS 926. Mampu bersaing cukup seru meski kalah tipis dengan Udowo di akhir babak lomba sebagai juara 2. Kemudian disusul juara 3 oleh Opung Luhut ring Eton. Di posisi keempat kelas junior Irama Agung andalan Haji Prabu Kusumo Jogja menyabet juara 4. Pertandingan seni suara alam derkuku Paku Alam 2024 ini untuk kelas pemula superstar orbitan Haji Sugik Pacitan meraih top form di posisi puncak. Sedang juara 2 diraih oleh wayang asal Solo milik Revin. Kemudian di kelas standar, Nur Ali dengan andalan Yudhistiro bersaing ketat dengan Bagas Pati yang masuk juara 2. Demikian liputan dan hasil lomba bertajuk KGPAA Paku Alam Jogja yang digelar PPDSI DIY. Disajikan oleh majalah burungpas.com. Terima kasih telah menyimak. Tim redaksi. Dicek Mas Arif. Didelok, Pak. Oh.
Orang bengok delok to. Standar. 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 Stand
Diterima Pak itu. Tidak, nanti mau dinaiki sampai Tulung Agung.